harus rapi, dan harus lengkap sesuai aturan. Terus, persiapan fisik dan mentalnya kalian itu juga harus baik. Ketika kita menikah dengan seorang tentara, artinya kita menikah dengan aturan yang ada di dalam TNI juga. Kita harus patuh pada segala aturan yang berlaku di dalam TNI. Soalnya, menjadi istri tentara itu artinya bersedia berbagi suami dengan negara, berbagi suami dengan tugas dan tanggung jawab sebagai. Kenapa? Karena negara itu yang paling utama. Keluarga itu bakalan menyesuaikan deh. Kalau kalian gak sanggup dengan aturan yang ada, maka kalian bisa lanjut tuh untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan pengajuan ke dinas. Semua calon istri TNI itu harus melalui beberapa proses untuk akhirnya bisa mendapatkan SIN atau surat izin menikah. Tapi beda kesatuan, beda wilayah, beda pimpinan, bisa juga ada perbedaan cara pengurusan surat-suratnya loh. Jadi ini tips pengajuan berdasarkan pengalaman aku ya, yang bisa kalian gunakan sebagai gambaran garis besarnya aja. Nah, itu dia tadi mental yang menjadi tips awal untuk mempersiapkan pengajuan nikah dinas. Kalau belum mantap secara mental, mending dipikirin dulu deh sebelum nanti udah terlanjur nikah. Soalnya kan kita nikah sekali seumur hidup nih. Jadi ya harus mantapkan hati dulu dong. Kira-kira kita rasa mampu gak nih untuk menjadi pendamping seorang tentara? Kalau kalian udah siap banget secara mental, cus deh untuk lanjut ke tips selanjutnya. Oh ya, sebelum lanjut, kita nonton dulu yuk cuplikan film Jelita Sejubah. Tenang, kamu mau lepas seperti ini? Gak usah nikah aja lagi, Bambang, gak usah. Jangan ngomong kayak gitu. Tinggal sekali lagi tes kesehatan, habis itu udah selesai. Mantap, Age. Selalu seperti itu. Ipa penat, Abang penat. Abang tahu, Ipa capek. Tapi apa tujuan kita sebelum kita bolak-balik sini? Apa? Nikah lah, Bang. Sudah yakin? Mantap menerima Abang sebagai calon suamimu. Mantap. Masa. Nah, itu dia tadi cuplikan film dari Jelita Sejubah mengenai gambaran pengajuan nikah dinas. Semoga niatnya udah mantep ya. Tips yang kedua yaitu kelengkapan administrasi yang gak boleh terlewat walaupun cuma satu lembar. Yang namanya kelengkapan administrasi pastinya harus dipenuhi ya sama semua calon istri dimanapun juga. Mengurus surat-surat pribadi yang menyangkut data dari calon istri itu, pastikan semua data-data kamu itu benar dan sama dengan berkas yang lainnya untuk mempermudahkan kamu lanjut ke proses selanjutnya. Misalnya nih, tanggal lahir kamu yang di KTP itu beda dengan yang di akte kelahiran. Mending diganti dulu deh, daripada nanti urusannya tambah ribet ya kan pas pengajuan. Jadi, sebelum pengajuan harus diganti terlebih dahulu ya. Terus, nanti kalian bakalan dapat blanko checklist persyaratan administrasi calon istri dari kesatuan calon suami kalian. Nah, kalau kalian udah dapat blankonya, kalian bisa langsung bikin checklist sendiri ya, alias kalian bisa nulis ulang dari blanko checklist yang calon suami kalian udah kasih ke kalian. Pokoknya harus disalin ulang ya di kertas, sama persis dengan yang dikasih sama calon suami kalian. Nah, setelah kalian udah salin semuanya, kalian mulai deh ngurus surat-suratnya. Aku saranin untuk kalian urus pertama kali itu sampul deh ya. Kenapa? Karena kalau hasil sampul deh kalian bermasalah, kalian bisa langsung selesaikan masalahnya tuh di mana.
Soalnya sampul D itu termasuk berkas yang bisa dibilang sakral ya, sensitif lah pokoknya. Sakralnya kenapa? Kalian bisa nanya langsung aja deh sama calon suami kalian. Karena kalau berdasarkan sampul D kalian bermasalah, bisa-bisa kalian gak bisa nikah tuh sama calon suami kalian. Jadi sebelum kalian terlanjur ngurus yang lain-lain, ya mending kalian ngurus sampul D aja dulu ya kan. Kalau emang bener-bener gak ada masalah, baru deh kalian bisa ngurus yang. Dan jangan lupa, kalau kalian udah selesai ngurus surat-suratnya, kalian bisa langsung checklist di checklist yang udah kalian tulis ulang sebelumnya, untuk menandakan kalau berkas yang tadi itu udah selesai. Jadi kalian bisa fokus tuh sama berkas yang lain. Dan jangan lupa ya untuk disimpan di dalam map supaya berkasnya tetap rapi dan gak tercecer. Karena surat yang udah diurus itu bakalan lumayan banyak. Takutnya nanti kalian bakalan puyeng sendiri gitu kalau seandainya kalian gak bikin checklist ya kan. Bisa-bisa kalian bakalan kelupaan saking banyaknya yang diurus. Pasti kalian banyak yang nanya kan, kenapa kita gak pake blanko checklist yang dikasih sama calon suaminya kita kak? Jawabannya adalah, blanko checklist yang dikasih sama calon suami itu gak boleh kita coret-coret. Itu fungsinya nanti bakalan diceklis sendiri sama pejabat tinggi yang ada di kesatuan calon. Nah, pas menghadap itu bakalan dicek dokumen kalian. Kalau udah lengkap bakalan diceklis sama beliau-beliau itu. Makanya kenapa aku ngasih tips supaya kalian bikin checklist sendiri supaya kalian bisa coret-coret sendiri di kertas kalian gitu. Nah, untuk berkasnya kira-kira apa aja sih? Ini berkasnya itu berdasarkan pengalaman aku. Jadi nanti kalian bisa menyesuaikan ya dengan yang ada di kesatuan calon suami kalian nantinya. Tapi untuk berkasnya nanti kita sambung lagi ya di part yang kedua. Soalnya takut kepanjangan, terus kalian bosan deh. Oke, sekian video aku hari ini. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian kalian klik tombol like dan juga komen sebanyak-banyaknya di bawah sebagai bentuk dukungan untuk channel ini supaya terus berkembang.